Hvad er Indonesia? Mas Indonesis. Mamuda de Salaf. Halo Indonesia, apa kabar? Wawancara kaya Simmons, ogah jadi cadangan Belanda. Mending bela timnas Indonesia, kakek saya meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda, ayah saya half blood, jadi saya memiliki keturunan Indonesia. Histori Indonesia-Belanda memang berimbas kerana sepak bola. Kini, banyak pemain-pemain Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, salah satunya kaya Simmons. Simmons adalah pemain asal Belanda yang mendapatkan darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Pemain berusia 17 tahun ini mengaku tertarik membela tim nasional dari negara asal kakeknya itu. Berbicara soal kiprahnya, Simmons saat ini sudah berada di tim U21 Vitesse. Ia meniti karirnya sejak bergabung Akademi Vitesse dan juga pernah dipercaya mengenakan ban kapten di tim kelompok usia Vitesse. Di level timnas, Simmons pernah dipanggil timnas Belanda U15, U17 dan U18, namun, ia belum bergabung tim senior Belanda, hal inilah yang membuka peluangnya bergabung timnas Indonesia. Apalagi, Simmons juga menjelaskan bahwa dirinya lebih baik mendapatkan menit bermain reguler bersama timnas Indonesia alih-alih hanya jadi penghias bangku cadangan timnas Belanda. Kumparan Bola berkesempatan berbincang dengan kaya Simmons melalui konferensi video, sekarang di Vitesse U21, iya, U21 adalah level tertinggi dari tim akademi, Anda bisa menyebutnya juga dengan Jong Vitesse, apakah Anda punya paspor Indonesia? Saya tak punya paspor Indonesia, saya belum pernah memikirkan hal itu karena saya belum pernah dipanggil PSSI, jadi saya belum memikirkan itu. Saya tidak tahu apakah bisa dan bagaimana caranya mendapatkan itu. Saya hanya punya paspor Belanda. Danny van den Heuvel, kiper Leeds United yang kabarnya akan dinaturalisasi. Lantas nama Danny van den Heuvel kemudian muncul sebagai nama lain yang akan dinaturalisasi. Heuvel sendiri saat ini bermain di posisi penjaga gawang. Siapa sebetulnya Danny van den Heuvel? Berikut ulasan profilnya. Profil Danny van den Heuvel, sosok dengan nama lengkap Tristan Danico van den Heuvel, ini lahir di Delft, Belanda, pada tanggal 28 Mei tahun 2003. Belum diketahui darah Indonesia mengalir dari mana di tubuhnya. Karir sepak bolanya terbilang mentereng, Heuvel mengawali karirnya sebagai pesepak bola dengan bergabung dengan Akademi ADO Den Haag. Setelah sekian tahun, dia pindah ke Akademi Ajax Amsterdam pada Juli tahun 2017, setelah 2 tahun, dia promosi ke tim Ajax U17, total selama membela Ajax U17, Danny van den Heuvel mencatatkan 10 penampilan dengan total kebobolan 20 kali. Karirnya lalu berkembang saat direkrut oleh Leeds United pada 2020, dia dikontrak dengan durasi 3 tahun dan diproyeksikan untuk bermain di Leeds United U21. Dalam perjalanannya, Danny van den Heuvel bermain untuk Leeds United U18 dan Leeds United U21. Dia mentas di berbagai kompetisi mulai EFL Trophy U21, Premier League U18, dan Premier League 2 Divisi 2. Di level tim nasional, Danny van den Heuvel pernah menyandang status kiper timnas Belanda U15, U16, U17, dan U19. Han Willow King, pemain muda Spurs berdarah Indonesia. Profil dan biodata Gabriel Han Willow King menjadi topik hangat perbincangan di tengah-tengah kalangan pecinta sepak bola tanah air, sebab ia diketahui memiliki darah keturunan Indonesia. Hal itu didapatkan usai salah satu akun Twitter penggemar Spurs, @indospurs mencuit, ada pemain keturunan Indonesia yang bermain di Spurs U18 yang bernama Han Willow King, ayahnya orang Jakarta dan keluarganya ada di Yogyakarta.
Berita itu sontak membuat banyak orang penasaran dengan nama pemain keturunan Indonesia yang kini memperkuat tim muda Spurs itu, lalu seperti apakah sosoknya? Berikut ini sportstar.id akan berikan ulasan lengkap profil dan biodata Gabriel Han Wilhofking. Pemain yang masih berusia 17 tahun ini terbiasa berposisi sebagai gelandang bertahan. Selain itu, Gabriel juga dapat diplot sebagai gelandang tengah. Diketahui jika pemain bertinggi 1,74 meter itu mendapatkan darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Jakarta. Sisi lain, sang ibu berasal dari China. Gabriel sempat diperbincangkan publik Inggris akhir-akhir ini. Menurut situs footballfancast.com, ia memiliki gaya permainan yang mirip dengan pemain timnas Inggris U21, Oliver Skip. Gabriel kini tengah memperkuat tim Tottenham Hotspur U18, ia merupakan produk akademi The Lily Whites. Di musim lalu, pemain yang juga memiliki darah keturunan Jerman tersebut mampu tampil di 14 laga dan mencetak 2 gol. Di tim Spurs U18, Gabriel juga sempat menjadi andalan. Tak ayal ia masuk ke dalam daftar pemain muda berbakat dunia 2022 versi The Guardian. Menariknya di daftar itu juga terdapat nama pemain muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Ayo PSSI, segera proses jadi warga negara Indonesia, lewat naturalisasi diaspora. Profil Hairori Edewal, pemain Crystal Palace keturunan Ambon yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua biru memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi. Dalam kurun waktu beberapa kebelakang, sudah ada 3 pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI, 3 pemain itu adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Selain 3 pemain itu, santer nama Hairori Edewal menjadi salah satu pemain yang diincar untuk dinaturalisasi. Lantas, siapa sebetulnya Hairori Edewal? Berikut profil Hairori Edewal pemain Crystal Palace keturunan Ambon yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Hairo Jaquim Riedewal merupakan pemain gelandang yang saat ini membela klub Liga Inggris, Crystal Palace. Ia lahir di Haarlem, Belanda, tanggal 9 September tahun 1996. Pemain 26 tahun ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, itu berasal dari ibu dan neneknya. Diketahui nenek Hairori Edewal merupakan orang Indonesia asli Ambon, yang menikah dengan orang Belanda. Dari pernikahan itu, lahirlah ibu Hairori Edewal, praktis dari sang ibu, Hairori Edewal menuruni darah Indonesia Belanda, sedangkan ayah Hairori Edewal diketahui meruapkan keturunan Suriname, Amerika Selatan. Gelandang 26 tahun itu memutuskan hengkang dari Ajax Amsterdam dan berlabuh ke Crystal Palace. Selama merumput di Inggris, Hairori Edewal telah mencatatkan 76 kali pertandingan dengan sumbangan 2 gol dan juga 1 assist. Karirnya yang mentereng di Eropa, bisa saja ia dijadikan opsi oleh PSSI dan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia.